teman-teman, saya akan membagikan resep cara membuat nasi goreng pataya. Itu ada nasi dan ini 2 butir telur yang sudah dikocok dan dibumbuin, beri garam. Dan ini ada cabe, bawang putih, sayur, garam, daun bawang, sapi, dan udang. Sebelum kita memulai masak, kita panaskan dulu minyaknya. Kita tunggu sampai minyaknya panas. Oke, sudah panas. Kita masukkan bawang putih. Warna kuning. Kemudian kita masukkan dagingnya. Lalu sapi. Lalu sayur. Dan udang yang dingin. Sayur lalu kita masukkan cabe dan juga garam dan sambal sari. Kemudian kita masukkan nasinya. Lalu kita beri saus ya teman-teman, biar rasanya cantik. Oke, sekarang nasinya sudah matang, kita masukin ke dalam piring ya. Kemudian kita goreng telur. Kita panaskan. Kita kocok telurnya tadi. Lalu kita goreng. Kita ratakan ya teman-teman seperti ini. Kalau sudah matang baru kita masukkan nasinya. Kita masukkan nasinya ya teman-teman. Ya, ini dia nasi goreng patayanya sudah jadi, teman-teman. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.